Damn. Oh halo, semangat pagi Besti. Ketemu lagi di channel Teman Jalan Bareng. Channel yang menyajikan aneka review terbaru dari tempat wisata, juga tempat nongkrong yang asik dan juga seru. Kali ini kami sudah berada di daerah Anyer, Banten. Tepatnya berada di Jalan Raya Karangbolong. Aku mau ajakin kamu staycation di salah satu villa yang ada di Anyer ini. Namanya Villa Yatuna. Jangan lupa ya Besti, terus dukung kami dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi video terbaru dari kami. Bagikan juga video ini ke semua sosial media kamu agar semakin banyak teman yang ikutan jalan bareng. Oke Besti, Villa Yatuna ada di sebelah kiri kita ini. Lokasinya persis berada di samping Hotel Aston Anyer. Oke, akhirnya sampai juga. Kami mau langsung masuk aja karena di dalam sana rombongan kami sudah tiba lebih awal. Villa Yatuna berlokasi di Jalan Raya Karangbolong, Kabupaten Serang, Banten. Villa Yatuna ini tadinya merupakan private villa yang hanya disewakan untuk karyawan beserta keluarganya. Namun belakangan akhirnya Villa Yatuna ini disewakan untuk umum juga. Dari area parkirannya langsung aja kita masuk ke area dalam dan langsung disambut oleh view berupa panorama pantai. Oke, ini dia area pelataran dalamnya. Sudah disediakan meja dan juga bangku untuk duduk santai sambil menikmati suasana di sekitar. Ini tuh air lautnya lagi pasang, jadi kita belum bisa turun ke bawah sana. Besti, Villa Yatuna ini terdiri dari 3 unit villa, tapi hanya 2 unit aja yang disewakan. 1 unit villa maksimal menampung 40 orang. Kebetulan kali ini kami pilih unit villa yang ini, yang letaknya berada di pojok kanan dari gerbang utama tadi. Begitu masuk, kita akan langsung sampai di ruang keluarga ini. Harga sewa per malamnya sebesar 5 juta rupiah untuk weekdays dan 6 juta rupiah saat weekend. Di unit villa ini kamarnya ada banyak ya Besti. Sekarang kita menuju ke kamar kami yang letaknya paling pojok di lantai bawah. Kamarnya nggak terlalu luas, tapi ini tuh masih cukup untuk ditempati 4-6 orang. Sudah disediakan juga kasur tambahan beserta spray dan bantalnya. Cuma di kamar pojok ini memang banyak nyamuk, jadi jangan lupa siapkan saja lotion anti nyamuk. Di kamar ini juga sudah ada jendela dan 1 unit AC, jadi kita nggak bakal kegerahan di dalam kamar ini. Untuk toiletnya sharing ya Besti, adanya di luar kamar. Seperti ini ya area toiletnya. Nggak ada water heaternya karena memang air di sini nggak dingin. Ya karena memang di daerah pantai itu suhu udaranya nggak dingin. Jadi tetap nyaman, walaupun mandinya nggak pakai air hangat. Oke lanjut, di bagian atas kamar kami, terdapat area untuk menonton TV seperti ini. Juga ada 2 kamar mandi dan 1 kamar tidur. Dari sini kita bisa melihat ke arah luar menikmati pemandangan laut. Di bawah sana juga terdapat dapur terbuka. Oke, sekarang kita sudah turun ya. Di area tengah ini terdapat 4 kamar, 2 di atas dan 2 di bawah. Lalu di area paling ujung terdapat 3 kamar tidur lainnya, 4 kamar mandi, dan 1 ruangan kosong yang bisa kita pergunakan untuk sholat. Di ruang keluarga ini juga sudah terdapat wastafel beserta peralatan makannya. Lanjut ke area berikutnya, sekarang kita keluar dari unit villa ini. Sekarang aku mau kasih lihat kamu area dapur terbukanya. Seperti ini ya area dapurnya Besti. Sudah tersedia kompor gas, alat masak, dan juga peralatan makan. Tapi di sini terdapat larangan untuk tidak membawa atau memasak makanan yang berbau tajam. Di sebelah dapurnya terdapat 2 kamar bilas dan 1 toilet.
Secara keseluruhan sih, Villa Yatuna ini termasuk cukup luas ya, Besti. Besti, sekarang sudah masuk waktu sore, air laut pun sudah mulai surut. Di saat seperti inilah kita bisa turun ke area lautnya. Kalau di sisi sebelah kanan, di depan villa yang kami tempati ini, lautnya tuh penuh dengan batuan karang. Jadi kita nggak bisa berenang di area ini. Tapi nggak usah khawatir, kita bisa berenang di sisi sebelah kiri, persis di depan unit Villa Yatuna lainnya. Nah, di sisi sebelah sini ya, kita bisa pakai untuk berenang. Tapi, jangan lupa nih Besti, anak-anak harus selalu dalam pantauan dan pengawasan orang dewasa. Selain berenang, di sini kita juga bisa memancing ataupun sekedar mencari kerang. Nah, yang paling aku suka tuh, pas sore hari kayak gini, di sini tuh sunsetnya cantik banget. Berhubung ini tuh kali ketiga kami staycation di sini, jadi sedikit banyak kami tahu spot foto cantik yang ada di sini. Kalau kamu mau berfoto dengan background sunset ini, spot terbaiknya tuh ada di sisi sebelah kanan ini, di mana kamu bisa berdiri di atas batuan karang yang besar ini. Hasil fotonya bakalan terlihat estetik jika diambil dari sudut ini. Jangan lupa ya pakai alas kaki, karena batuan karangnya termasuk tajam. Setelah selesai melihat sunset, langsung aja kita lanjut makan malam. Kami tuh makan malamnya nggak masak, tapi kami pilih catering yang sudah disediakan oleh pihak Villa Yatuna. Harga cateringnya dihitung per orang, cukup membayar Rp40.000 aja per orang, dikalikan dengan jumlah banyaknya orang. Untuk menunya kita bisa pilih sesuai dengan list yang sudah ditawarkan pihak pengelola. Oh ya Besti, harga tersebut hanya untuk satu kali makan aja ya. Besti, kalau lagi kumpul kayak gini, emang tuh enaknya kita adakan game-game kecil-kecilan kayak gini. Selain untuk hiburan, ini tuh berguna banget untuk mempererat tali silaturahmi. Kamu udah tahu belum mainnya? Ayo udah tahu. Gimana cara mainnya? Ini buat ini di kamu. Oke, selesai main game, kita langsung keluar aja untuk menikmati suasana malam di Villa Yatuna ini. Di villa ini nggak ada yang berjualan nih Besti, tapi di area luar dekat villa ini terdapat minimarket. Jadi kalau kamu ada perlu beli apa-apa, itu tuh gampang aksesnya, tinggal keluar aja dari villa ini. Tapi kalau nggak mau repot keluar villa, ya ada baiknya sih kamu bawa aja bekal makanan yang banyak.
Besti, ini tuh kalau malam air lautnya pasangnya cukup tinggi dan kita nggak bisa melihat apa-apa ke arah lautnya karena memang gelap banget. Pagi, Besti. Sekarang waktu menunjukkan jam 5:30 pagi. Suhu udaranya terasa agak dingin. Pagi ini, matahari masih setengah mengintip dari balik cakrawala. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma garam dan udara segar. Sambil memandang ombak kecil yang bergulung-gulung, menikmati ciptaan Tuhan. Besti, sekarang kita sarapan dulu ya. Sudah tersedia nasi goreng, lengkap dengan telur ceplok, lalap, sambal, dan juga ikan bakar sisa semalam. Setelah selesai sarapan, kegiatan pagi kali ini kami mau main ke pantai di Hotel Aston Anyer. Melewati pinggir pantai, kami berjalan menyusuri pasir pantai untuk menuju ke sana. Kebetulan saat kami staycation di Villa Yatuna ini, di Hotel Aston Anyer memang sudah ada kegiatan foam party, yaitu hujan busa yang diadakan di pinggir pantai. Yuk langsung kita ke sana aja mumpung party foamnya masih berlangsung. Seperti ini Besti keseruan kami saat ikut aktivitas foam party. Anak-anak sangat senang bisa mandi busa di pinggir pantai. Untuk durasi party foam-nya lumayan cukup lama, Besti. Dan biasanya diadakan saat pagi dan sore hari di jam yang sudah ditentukan. Oke, Besti, selesai sudah staycation kami kali ini di Villa Yatuna. Sekarang saatnya kami beres-beres untuk persiapan pulang. Sekian dulu review kami kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wishlist wisata kamu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!